Enak ciloknya. Oh, ciloknya enak ternyata ya. Enak, ada dagingnya. Oh, Sina yang ambil sendiri. Aku Pak. Pak, cepetan Pak. Lama Pak. Wah, semuanya pejuang cilok. Suka banget mereka cilok. Belum balik-balik. Satu orang lagi nih bos Yu. Mana dia? Belum ada ya? Abis kan nih cilok? Woy kosong bro. Bro, berapa jadinya? Ini laku di ini ya. Ini di tempat saya ini. Saya gak bisa laku berapa, gak bisa hitung. Kita gak mau bohong soalnya. Kita saya itu. Ini berapa modal? Model ini biasanya bawa 700. 700 kali ini aja. Oh, lakunya segitu. Iya, jadi bro laku. Jadi tadi saya enggak 700 kali 500 berapa? 350.000. Iya. Benar enggak? Iya. Tuh. 100 200 juga. Nih. Makasih. Masih ada sisa? Masih ada. Nih, ada ini. Mas. Buat apa tuh, Teh? Buat daftar anak sekolah. Nah, berapa? 1.500 kan nggak boleh dicicil gara-gara yang di kan daerah Jasinga tuh. Ini buat anak sekolah. Benar mas. Benar. Sama-sama. Senang bisa masuk. Udah berapa lama nyari? Saya kan udah mana mandir cuma kalau orang ngedaki ketemu sampean alhamdulillah gitu. Cuma kata anak pengen foto karena HP-nya jelek gini. Gitu. Handphone apa sih? HP kuno. Handphone apa, bro? Saya jujur kalau saya orangnya enggak mikirin keluarga. Ini saya HP saya udah mungkin bagus gitu ya. Hanya mikirin keluarga. Dengan keluarga, nggak mungkin saya punya pendek. Dan istri saya pun alhamdulillah terima apa adanya saya sendiri. Walaupun kaki saya patah ya. Dari kapan itu patah? Dari 2012. 2012? Yang paling hebat adalah istri. Kenapa? Ya, secara fisik, saya lagi jatuh, dia terima aku apa adanya. Dia ngerawat aku dari ngelapin baju, dari pelajaran, apa semuanya, istri. Dia yang nggak pernah ngeluh. Yang lain pada punya, aku bagus. Gak pernah menuntut hal yang mungkin dibilang yang mewah-mewah atau apa gitu. Ya aku gak, bukan masalah nguji istri. Emang nyatanya selama saya berhubungan rumah tangga dia, selagi saya emosi dia selalu mengalah. Mudah-mudahan istri-istri kita pada seperti itu ya. Amin. Kalau kita marah dia mengalah. Amin. Ngenceng dong. Dia masih pacar keras, cuma kalau dia mengarah dia selalu menghindar kanan kadang waktu karena baru deket kita gitu. Amin. Banyak yang ada nonton nanti. Itu di mana? Di Tenjo mas. Tenjo itu di mana? Tenjo di perbatasan Bogor. Desa Kelacaparan Mojong. Kalau kita naik kereta jauh juga. Berarti ini ke Bogor nggak? Nggak nanti. Kayaknya ini kita ini di transfer. Hari ini kejutan untuk istri yang nggak pernah juga rezeki dari Allah melalui pengantara. Kalau kita dikatakan semasa kan sering lah kita banyak sedekah yang nggak pernah tahu rezeki dari mana. Amin. Bahkan berupa ini pernah rupuk. Mana? Berak itu. Secara kita menggoda juga kan, Allah menguji kita gugup. Kita balik ke pusat, kita sholat, minta ampun, ada apa nih? Kita telepon rumah, ada apa mah di rumah gitu. Jangan lupain sholatnya. Amin. Ya. Ada jaga, ada ini. Ada. Terima kasih saya ketemu lagi. Walaupun nggak bisa foto-foto ya. Sama-sama. Nah, nanti. Saya agak
waktu saya di dekorasi sering lihat itu Mas Baim, anaknya, istrinya. Mungkin kalau Mas Baim bisa dibicarain sama orang, nah karena kebaikan Mas Baim sendiri gitu. Amin. Kalau saya sendiri, kalau halo ngendaki saya ketemu Mas Baim, insya Allah ketemu. Oh, banyak langsung yang malah itu manfaatin. Iya. Tahu tuh. Kalau tapi kita, insya Allah saya bisa. Baik sama orang. Tapi insya Allah saya bisa bedain sih mudah-mudahan ya. Kadang-kadang pusing juga tuh. Ya mau gimana lah, nggak apa-apa. Habis ini mau kemana? Sini nih. Mau kemana? Di jalan. Ih, siapin dulu ya. Nanti jangan pulang dulu ya. Bosku belum. Udah di sini ada kali 45 menit ya. Belum balik-balik sekarang tuh bos. Sholat lah. Sholat aja. Bapak namanya siapa? Suprianto. Pak Suprianto mau sholat. Sholat dulu. Pak Suprianto juga mau sholat. Mau sholat di mana? Di masjid atau musola? Musola. Di musola dulu ya. Musola. Oh punya, bawa. Bawa di. Mau sholat di masjid di mana? Di bawah ada ya? Di bawah aja masjidnya. Maaf ya lagi covid ya. Enggak apa-apa. Iya. Maaf loh. Di masjid aja ya. Ini tinggal lagi. Nih kalau mau tinggal aja. Udah, ki sholat dulu. Mumpung lagi ini azan ya. Biar bisa jamaah. Yuk kita sholat juga. Oke sholat dulu deh. Yang itu. Akhirnya. Yang berapa? 15.30. Kasihan lu. Istrinya temuin abis itu kesini ya si lama si waktu. Akhirnya lu. Gila, bener enggak? Apa tuh? Bener enggak? Bener apa yang bener? Apa coba? Semangat hari ini kenapa sih? Oh iya puasa. Kelihatan pucet. Itu berarti berkah tuh. Tapi semangat ya. Semangat. Bagus. Nah, saya kira menghilang. Oh, jadi apa itu isi? SPG buat? Oh, dari pin 1 ke pin 3, makanya tadi ke situ. Nggak bisa. Kayak marah-marahin juga sih. Marah-marahin juga? Iya, kenapa kayak ATM dibawa-bawa. Iya, tapi nggak lupa. Kita ke ATM satu. Kamu di keluarga jadi suami galak atau nggak? Bohong! Bukan galak, tegas. Tegas ya, tos dulu dong. Kita suami-suami ke depan kami harus berjuang dengan nama suami, benar ya? Betul. Istri itu dalam keluarga harus gimana? Ah, terus? Itu sebenarnya kan itu bukan kita yang ngomong ya, tapi apa? Siapa yang ngomong? Bukan. Itu bukan kita yang ngomong tapi agama. Tadi apa aja? Kita jadi kebenaran enggak lah, enggak kebenaran cuma nanya-nanya iseng aja apa. Berarti istri itu harus? Satu. Terus? Maaf. Terus? Menjaga anak-anak. Uangnya mana? Bro, pernah ngajak kuliah? Hah, masa? Mau tahu? Siapa sih pak? Kok bener kan tadi? Mau tahu bro? Ada ya? Ini kena di kuping. Hey!
Tapi perlu uang buat apa? Tagihan uang. Oh iya, tagihan uang ya. Butuh berapa? Satu. Uangnya dari mana? Kan hari ini. Iya, udah dapat berapa? Belum dapat berapa. Ngarepin dari saya nggak? Ya, dikit-dikit aja. Dikit, ngarepin nggak dikit? Ngarepin ya? Bagus, jujur. Salam balik sama istri ya, salam hormat saya. Terima kasih udah jaga kepercayaan. Kenapa? Boleh. Jalan balik istri ya. Sehat-sehat ya. Sama kalian nih, kamu megang uang segini ya. Bawa aja udah. Jangan lupa sholat dulu. Ya. Sama, Pak. Eh. Belum pernah megang uang semua ini. Belum. Salam hormat saya ya. Semangat terus kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mosku dari yang ada konten sampai bagus banget ya, insya Allah ya. Manfaat dan tontonan insya Allah ya. Ya cuma bisa jadi diri sendiri, bener gak? Kayak dia selalu bodoh menjadi diri pinter banget. Iya benar. Jangan pernah mau dibilang bodoh, tos dulu. Closing lu, closing. Sekarang kan udah jago closing lu. Oke, sekarang udah selesai semua. Dari awal sampai akhir. Sampai pada akhirnya, sampai ke depan kantor.